Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat asar yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-ibu yang mendekat Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyambung pelajaran kita tentang adabus sadaqah, yaitu adab-adab dalam bersadaqah. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana fadilah daripada bersedekah, bahkan sampai saat-saat sakaratul maut, maka yang paling berharga dari diri kita selain amal saleh yang lain yaitu sedekah. Sampai seseorang ketika dicabut nyawanya, dia memohon kepada Allah untuk diberi waktu agar menyempatkan diri untuk bersedekah. Maka sebelum sakaratul maut itu datang, berbanyaklah bersedekah. Apalagi dalam Ramadan, inilah amalan yang utama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung dengan adab berikutnya. Jadi setelah kita membahas tentang fadilah-fadilahnya, maka adab pertama dalam bersedekah adalah al-ikhlas fi sedekah. Kalau sudah mulai bersedekah, maka iringilah sedekah itu dengan keikhlasan. Karena apapun amal tanpa diiringi ikhlas, maka amal itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah. Nah, sungguh mereka tidak disuruh beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, kecuali yang betul-betul hanya ikhlas saja. Jadi maksudnya yang tidak ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apapun pada mereka. Kepada mereka yang kadang-kadang berharap puji, jadi ingin dipuji oleh selain Allah, maka nanti Allah akan mengatakan di hari kiamat, mintalah pahala dari orang yang engkau harapkan pujian darinya. Itu ada hadis-hadis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang ingin dipuji dalam sedekahnya, dalam amalnya, ketika bertemu Allah, Allah mengatakan kepadanya, carilah pahala dari orang yang engkau harapkan pujian darinya. Jadi kita yang berharap pujian dari panitia masjid, hari kiamat nanti mintalah pahala dari panitia masjid. Sedangkan panitia masjid tidak bisa menyediakan pahala, hanya bisa menyediakan celengan. Kita yang berharap dari pimpinan-pimpinan, nanti ternyata tidak dapat apa-apa dari pimpinan. Maka satu-satunya amal yang diterima Allah apabila ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu permainannya di dalam hati, bukan di mulut. Jadi walaupun orang mengucapkan ikhlas beribu kali, tapi kalau hatinya tidak ikhlas, maka yang jadi standar adalah hati. Sehingga akan dibongkar aibnya orang-orang yang riya di dunia. Buktinya ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan nanti Allah akan hadirkan di hari kiamat orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Lalu Allah tanya kepadanya, untuk apa engkau berjihad? Mulutnya mengatakan, aku berjihad karenamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kazzabta, engkau berbohong. Engkau berjihad karena ingin disebut sebagai pemberani. Engkau berjihad ingin disebut sebagai pahlawan. Maka diseret oleh Allah ke dalam neraka. Allah bongkar aibnya. Lalu dipanggillah orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, orang-orang yang dianggap alim di dunia, yang disebut-sebut ulama. Lalu Allah tanya, untuk apa engkau menuntut ilmu? Untuk apa engkau mempelajari ilmu? Lalu dia mengatakan, aku mempelajari karenamu ya Allah.
Lalu Allah mengatakan, kazzabta, engkau berbohong, engkau mempelajari ilmu agar engkau disebut alim, agar engkau disebut ulama, agar engkau disebut qari, agar engkau dihargai. Allah bongkar aibnya. Kemudian Allah seret, Allah suruh malaikat seret ke neraka Allah. Lalu yang terakhir dalam hadis itu, dipanggillah orang-orang yang dermawan di dunia, yang ahli sedekah. Lalu Allah tanya kepadanya, kenapa engkau bersedekah? Lalu dia mengatakan, karenamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kazzabta, engkau berbohong, engkau bersedekah agar engkau dikenal sebagai seorang dermawan, agar engkau dipuji-puji oleh banyak orang. Lalu Allah suruh malaikat seret ke neraka, ujungnya neraka. Maka bersedekah tanpa ikhlas ternyata ujungnya neraka juga. Teng habis badan lam neraka. Ha? Kan berit bangai gitanya punya nyanbut. Ha, jadi kalau bersedekah, tanamkan dulu rasa ikhlas. Cuma jangan menunggu ikhlas itu muncul, tapi ikhlas itu dipaksa. Karena kalau menunggu ikhlas muncul, enggak muncul-muncul. Jadi orang mau kasih, enggak jadi. Kenapa? Belum ikhlas. Donak juk, belum ikhlas. Pekan hantau nama sedekah haron. Kenapa tidak pernah bersedekah, Pak? Belum ikhlas, susah saya. Belum ikhlas. Sampai umur ke 65, belum ikhlas. Ikhlas itu dipaksa. Ambil uang, langsung masukkan amplop, bismillah ini. Walaupun nanti dibisik sama syaitan, kamu tidak ikhlas. Kamu pasti paksakan. Paksakan. Ketika sudah memberi, maka insya Allah nanti ikhlas itu akan muncul beriringan dengan pemberian. Jadi jangan nunggu-nunggu ikhlas, tunggu ikhlas, akhirnya enggak pernah beri. Beri dulu, nanti akan dipelajari tentang ikhlas. Ya. Nah, jemaah mereka Allah SWT, itu ada di saat bersedekah yang pertama. Kemudian berikutnya, ya, hendaknya seseorang bersedekah dalam keadaan sirriyah. Ya. Hendaknya seseorang bersedekah, yang lebih utama adabnya dalam keadaan sirriyah, yaitu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, itu lebih utama. Walaupun sedekah dalam keadaan terang-terangan itu berpahala, karena ukuran riya itu bukan nampak tidak nampaknya sedekah. Ukuran riya adalah permainan hati. Jadi bukan dengan memberi ke pengurus masjid, ini ada 10 sak semen untuk pembangunan masjid, lalu diumumkan, nama kita diumumkan, belum tentu itu riya. Karena riya itu bermain di hati. Yang menentukan riya tidak riya bukan gaya, tetapi hati. Ada orang musafir, salat di tengah lapangan, tidak tahu salat di mana. Ada orang yang berhenti mobil sebentar, salat di samping jalan. Apakah riya? Belum tentu. Makanya Allah SWT mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau engkau menampakkan sedekahmu, artinya tampak sedekahmu di hadapan orang, maka dia telah berpahala besar. Allah tidak menghilangkan pahala yang sedekah yang terang-terangan, tidak. Karena memang ada sedekah perlu terang-terangan. Memberikan sesuatu supaya dipertanggungjawabkan, ada saksi, itu perlu sedekah terang-terangan. Malah bingung, pengurus masjid malah bingung kalau tiba-tiba ada yang menggantungkan semen di masjid, lalu ditulis dari hamba Allah. Takut-takut isinya bom, bukan semen, atau apa saja, bisa menakutkan, atau fitnah, atau apa saja. Maka memberikan terang-terangan itu sedekah. Jadi tidak mengapa. Oh, ditulis nama kita di kertas, dipanggil di hari Jumat, selama hati tetap mengikhlaskan pemberian itu karena Allah, maka itu dapat pahala sempurna. Jadi yang bermain hanya hati. Jadi kalau hati di saat ingin disebutkan, nyo baik tulis nan hamba Allah, apa nak tulis nan lung berlengkap, nan haji baik tu, harus Pak Haji harus dipanggil. Itu ditulis lengkap dengan nama Pak Haji, lalu kita ada kebanggaan, bermain di hati kebanggaan. Ah, di situ baru jatuh ke riya. Kalau tidak, biasa saja dipanggil nama, biasa saja.
Jadi pahala sedekah terang-terangan itu sudah baik. Wa tu'tu wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi seandainya engkau memberikannya dengan cara sembunyi-sembunyi, terutama yang engkau berikan fuqara, fakir miskin, itu lebih baik untukmu, kata Allah. Lebih baik untukmu. Jadi begini, yang diutamakan menyembunyikan sedekah apabila berhadapan dengan orang miskin. Kenapa? Pertama, dengan menyembunyikan diri, kita tidak terjebak ke dalam riya. Walaupun tidak ada rencana riya, tapi kita menutup jembatan menuju riya. Jadi kalau kasih sedekah ke orang miskin, suruh antar sama orang lain, itu masih lebih baik. Nanti kalau ditanya dari sahnya, anaknya pokoknya dari hamba Allah nak terima melaju. Jadi kita bertemu dia, si miskin ini di pasar nanti, kita tidak berharap pujian dari dia, dan dia pun tidak berusaha untuk mencari-cari kita, tidak berusaha untuk mencium tangan kita. Kita menutup jembatan menuju riya. Yang kedua, dengan sedekah sembunyi-sembunyi, maka kita otomatis akan menutup aib si miskin. Jadi orang miskin itu pun tidak tersebar bahwa dia adalah orang yang dibantu. Makanya menutup aib si miskin itu perlu. Ada cara yang kurang bagus, yang melawan, sebenarnya tidak cocok dengan syariat, seperti uang kaget. Itu acara itu kalau tidak sesuai dengan syariat, kalau dibicarakan dengan syariat, walaupun nampaknya baik. Jadi mengekspos kemiskinan orang. Orang miskin disuruh lari-lari, disuruh lari-lari, disuruh belanja, jatuh-jatuh dalam parit, kemudian yang penting dapat uang 10 juta belanja. Itu tidak sesuai syariat. Orang miskin walaupun miskin, itu jembatan kita menuju surga. Kita ini kaya karena ada mereka. Kita ini mudah masuk surga karena ada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin semuanya kaya, maka kita susah untuk masuk surga. Jalan-jalan sedekah tertutup. Semua orang tidak ada yang mau terima sedekah. Jadi menutup aib mereka sebagai orang miskin, artinya menutup supaya mereka tidaklah sampai diekspos. Nah, ini salah satu tujuan daripada bersedekah dengan cara diam-diam. Jadi cara diam-diam itu lebih baik. Pernah saya baca di salah satu pemimpin di kalangan Bani Abbas ya, tapi saya lupa namanya. Beliau selalu bersedekah di malam hari diam-diam, menggantungkan gandum di rumah orang-orang miskin. Hampir setiap malam berganti-ganti rumah orang miskin, beliau gantungkan uang, dinar atau dirham. Kadang-kadang beliau gantungkan gandum, dan beliau berlaku diam-diam. Salah satu pejabat di Bani Abbas ya. Orang miskin di kota itu tidak ada yang tahu siapa yang selalu menggantungkan makanan atau apa saja untuk membantu mereka. Sampai akhirnya tiba-tiba terdengar pengumuman bahwa pejabat fulan meninggal dunia. Waktu pengumuman itu dianggap biasa saja. Jadi orang dianggap itu kematian yang biasa. Tapi setelah meninggalnya beliau, beberapa hari berikutnya tidak ada lagi semua bantuan di rumah-rumah orang miskin. Tidak ada lagi yang menggantungkan makanan, tidak ada lagi yang menggantungkan dinar dirham. Semenjak itulah orang miskin tahu serentak bahwa ternyata fulanlah yang telah berjalan dari rumah ke rumah untuk menolong orang miskin. Dan beliau telah meninggal dunia membawa keikhlasannya hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawab mereka Allah, orang-orangnya punya sedekah pakai HP. Jadi orang miskin dia sudah pegang plastiknya, cuba pegang, lalu dia nemat dia siap. Itu di foto sendiri itu, foto sendiri sedekahnya. Lalu posting di Facebook. Alhamdulillah Ramadan ke-7 telah berhasil memberikan kepada orang miskin. Mudah-mudahan Allah terima amalku. Ini kan tai kucing ini bapak ini. Bahasa mudah-mudahan Allah terima amalku. Boot foto dro-dro, menyuai foto legop tanpa kita ketahuan, terserah beliau. Ini foto diri sendiri posting. Itu tujuannya apa? Nanti ada yang ini syiar ustaz. Ustaz jangan salah bilang, ini syiar, kata dia. Apanya, bagian mana yang syiar? Ketika diposting di Facebook, apa yang dia tunggu? Dia tunggu balasan komen dari orang. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan ahli surga, mudah-mudahan anaknya saleh, mudah-mudahan macam-macam.
mudah-mudahan dapat istri lagi. Mana macam-macam doa orang. Ya. Jadi komen orang ini, mau tidak mau kita akan terus satu jam kita cek lagi. Alhamdulillah bertambah komen. Hati bermain. Permainan hati inilah yang jatuh akhirnya ke dalam kesia-siaan beramal. Jadi hati-hati, jangan pancing-pancing hati untuk jatuh ke dalam riya. Jadi sembunyikan saja sedekah kita. Kalau sudah sedekah, supaya terpelihara sedekah itu, maka jangan pernah diingat-ingat Bapak Ibu maka Allah. Habis sedekah jangan diingat. Jangan diingat, dalam memori pun jangan diingat. Jadi rahasia supaya kita tetap diingat Allah, lupakan sedekah kita. Maka Allah akan tetap mengingatnya. Tapi kalau kita terus-terusan mengingat-ingat sedekah kita, maka Allah akan melupakan sedekah kita. Nah, jadi ini di antara adab bersedekah. Usahakan sedekah lebih utama bersembunyi-sembunyi apabila menghadapi kalangan fakir dan miskin. Kemudian adab berikutnya, hendaknya seseorang kalau bersedekah, carilah dari harta yang baik. Sedekah itu usahakan dari harta yang baik. Jangan bersedekah dari harta yang haram. Karena bersedekah dari harta yang haram itu menimbulkan kesia-siaan dalam bersedekah. Allah tidak akan terima apapun yang disedekahkan dari harta yang haram. Ini sama dengan cuci baju dengan air kencing. Tujuan cuci baju, tapi dengan air kencing. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min thayyib wa la yaqbalullah illa thayyib. Hendaknya seseorang janganlah bersedekah kecuali dari harta yang baik, karena Allah tidak akan terima kecuali dari harta yang baik. Dalam hadis yang lain disebutkan la yaqbalullah as-sadaq bi ghairi wudu wa la sadaqah min ghulul. Tidak akan diterima salat tanpa wudu, dan tidak akan diterima sedekah dari harta gulul. Sedekah dari harta gulul, gulul itu pernah kita bahas Pak, di malam-malam kita pelajari tentang adab waktu bekerja sebagai pegawai. Gulul itu mengambil harta yang secara khianat. Gulul itu bukan mencuri tetapi berkhianat. Kalau pencuri itu tidak diizinkan menjadi pegawai. Kan enggak ada orang waktu ngisi formulir kerja, pekerjaan apa, pencuri, langsung itulah langsung Pak. Tapi orang ngisi yang baik-baik, sudah lulus jadi pegawai, sudah lulus jadi karyawan, begitu sudah diamanahkan, ini kunci gudang kamu pegang. Urusan kamu kerjanya bagian ini, gaji kamu sekian. Ini setelah diangkat jadi pegawai resmi ada gaji, lalu kemudian dia mengambil kesempatan mencari harta lain di balik kerja dia. Saya pernah memberi contoh ulun, orang cik diu kerja bak bahagian pegat-pegat KTP. Memang itu kerja aja, tukang buat KTP. Dikasih gaji oleh pemerintah, ini tukang buat KTP gajinya sekian. Tapi setiap kali ada orang mau buat KTP, dia mengatakan, "Bu, ni ada wang rokok." Rokok apa? Rokok besar kan. Itu diminta setiap orang 20.000, 20.000. Orang gara-gara menginginkan barang yang dia itu supaya lancar, dia bayar. Padahal dia punya gaji. Buat STNK, buat SIM, buat apa saja, gajinya ada untuk buat itu. Tapi dia ambil kembali di balik pekerjaannya. Ini ghulul. Hukumnya apa? Pertama, haram di sisi Allah. Haram. Itu harta-harta haram yang dia bawa pulang. Dibawa pulang, dimakan oleh anak dan istrinya. Maka anak dan istrinya berubah menjadi haram. Tidak, Pak. Gimana cara waktu urinang paju harta haram tiba-tiba berubah jadi haram? Tidak begitu cara berhukumnya. Dia makan haram, bukan dia yang berubah jadi haram. Artinya Allah cabut keberkahan dalam dirinya. Anak-anak kita Allah cabut keberkahan. Masuk pesantren 6 tahun tapi yang dikirim SPP wang makan dari harta ayah secara gulul, khianat dalam kerja. Walaupun 6 tahunnya haji kebut bak ujung, lihat saja nantinya. Lalu kemudian yang paling parah, nanti di hari kiamat
Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan khianat dalam kerjanya, nanti hari kiamat dia bawa barang khianatnya. Jadi apa yang dia bawa? Dia bawa dinar, dirham, uang rupiah. Dia bawa KTP, dia bawa mesin pencetak KTP. Dia bawa mesin pencetak SIM, SNK. Bawa. Letakkan di pundak. Berdiri di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya. Nyan mandu mesin ke peraya, mandu KTP ke peraya oleh Allah. Berdiri di padang mahsyar. Bawa barang. Ini hulul khianat. Dan kalau dia bersedekah. Jadi aneh, orang hari ini kadang-kadang bersedekah. Sudah dapat harta banyak dari hasil korupsi. Korupsi itu hulul khianat, karena dipercaya lalu korupsi. Lalu bersedekah buat panti asuhan, kadang-kadang beri makan anak yatim. Apa kata Nabi? Tidak akan diterima sedekah dari pekerjaan yang hulul. Pekerjaan yang haram kita sedekah, tidak akan diterima. Maka sia-sialah dia. Ini orang kita ini, kalau cari harta halal Bapak Ibu melaka Allah, walaupun 1,000 kita campakkan ke dalam celengan masjid, 1,000 atau 1,000 kita berikan kepada fakir miskin, maka 1,000 itu ditulis di sisi Allah bukan 1,000, tapi dikali antara 10 sampai 700 kali lipat, tergantung dengan perjuangan dan keikhlasan. Semakin sulit mencari 1,000 itu, semakin besar hitungan Allah. Tapi ada orang kaya, korupsi, kemudian sedekah, yang dia sedekahkan 10 juta tapi nol di sisi Allah. Tidak Allah tulis, Allah tidak terima sama sekali. Makanya kalau bersedekah itu min kasabin tayyibin, bersedekahlah dari harta yang halal. Nah, ada orang gaya berfikir begini Bapak Ibu, yang harta halal dia pisahkan, yang harta haram dia pisahkan. Kalau sedekah dia ambil yang halal-halal saja. Jadi ada dua buah celeng di rumah. Dia tulis yang halal, yang ini haram. Nah, yang ini dia sedekahkan, yang ini dia simpan-simpan. Dia simpan untuk makan dirinya sendiri. Ini orang kurang ilmunya. Mencampur adukkan kebaikan dan keburukan menyebabkan hilangnya amal baik. Jadi tidak bisa dicampur-campurkan. Ini menunjukkan orang ini kurang ilmunya. Dan orang-orang begini, maka dia akan dibimbangkan dengan amalnya sendiri, antara surga dan neraka, antara surga dan neraka. Jadi hidup itu harus pasti, hidup harus pasti. Hiduplah dalam dunia halal, jangan mendekat ke dunia haram, karena sampai sedekah pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya. Ada berikutnya, taqdimul jayyid minal mal fi sadaqah. Kalau bersedekah, berikanlah yang terbaik. Kalau bersedekah, berikanlah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil engkau yang merasa beriman, kalau engkau berinfak, maka infakkanlah min thayyibat, dari yang terbaik yang engkau cari, yang engkau miliki. Dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan menerima kebaikan dari Allah sampai engkau memberi infak atau bersedekah dengan apa yang paling engkau cintai. Jadi waktu turun ayat itu, salah seorang sahabat setelah turun wahyu lan tanalul birra, langsung dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku menafkahkan apa yang paling aku cintai, apakah aku akan masuk surga? Diterimakah sedekahku dan apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah, engkau akan dimasukkan ke dalam surganya. Langsung dia di detik itu juga dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ada satu kebun besar, kebun anggur dan kurma di Baiha, tempatnya di daerah Baiha, kata dia. Itu kebun paling kucintai. Siang malam aku mengunjunginya. Dia mencintai kebun itu, hartanya yang terbesar. Maka hari ini ya Rasulullah, ku infakkan kepada Allah dan kepada dirimu ya Rasulullah. Rasulullah terima. Ini bukti apa, Bapak? Orang dulu
kalau dengar jaminan surga dari Nabi, itu hatinya melayang, Pak. Langsung terbang seakan-akan dia sudah masuk surga. Keyakinannya penuh 100%, bukan 99,99%, 100% penuh keinginannya untuk bertemu Allah dan surga Allah. Maka dia tidak peduli, karena dia yakin Allah akan balas lebih. Dengar ayat, langsung dia infakkan kebun terbesar. Ini kalau kita ada penceramah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangankan yang mendengar ceramah, penceramah sendiri turun dari mimbar tidak berani sedekah. Jangankan yang dengar ceramah, penceramah sendiri tidak berani sedekah. Tapi ayat dia keluarkan sendiri. Membimoli 2 kilo hang gede jigeun. Cari-cari kapan diskon bimoli. Kalau semua tertulis gula, misal gula 18,000, dia cari kapan waktunya gula turun 17,999 baru giat blok giat sedekah. Takut sekali. Dan kalau ada orang yang memang bersedekah, mencari-cari harta yang buruk untuk disedekahkan, artinya yang tidak, yang dia sendiri tidak suka, maka dia telah kehilangan al-birra. Dia telah kehilangan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bersedekah makanan, itu selalu mencari yang dia paling sukai untuk diberikan kepada orang lain. Di dalam kitab Al-Faraj Asy-Syiddatu ba'da al-Faraj, Al-Faraj ba'da Asy-Syiddah, karangan Imam At-Tanuji, itu disebutkan salah satu kisah di kalangan tabi'in. Seorang ibu yang anaknya safar mohon pamit kepadanya untuk mencari rezeki. Ibu itu susah melepaskan anaknya, tapi anaknya mengatakan, ibu tidak lama, aku akan kembali untuk mencari rezeki. Lalu ibu itu melepaskannya, dan akhirnya ditinggalkanlah harta sedikit hanya untuk makan 2-3 hari saja. Nah, kemudian ibu ini mengandalkan makan dari apa yang tersisa dari gandum. Di hari ketiga, tinggal tersisa satu kali makan lagi. Dia berharap anak ini hari ini pulang, karena janjinya 2 atau 3 hari saja. Ketika gandum itu telah dimasak, kemudian siap untuk dimakan, ketika tangannya akan menyuapkan gandum ke mulutnya si ibu ini, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Dia buka pintu dan dia lihat seorang pengemis yang belum makan. Lalu ibu ini mengambil gandum yang rencana dia makan terakhir, dia berikan ke pengemis ini, dan dia sendiri menahan lapar. Dia berharap mudah-mudahan nanti malam anaknya pulang. Itu yang terjadi pada ibu. Nah, kemudian diceritakan dalam kitab itu, di sisi lain si anak ternyata benar-benar dalam perjalanan pulang. Dia melewati satu daerah yang kebetulan agak berhutan, dalam kisah itu disebutkan. Nah, ternyata di tengah-tengah hutan itu ada, dia disasar oleh seekor singa. Ketika diterkam, jadi singa ini pas menemui orang di tengah hutan ini, anak ini yang dimaksud, itu menerkam. Ketika menerkam, tiba-tiba ini baju sudah robek, hampir saja dimakan, hampir saja dimakan. Tiba-tiba muncullah seseorang dengan berkuda, memakai jubah putih, berkuda, lalu kemudian langsung dipukul singa ini, dan orang ini mengatakan, pergilah. Lalu disebutkan kepada si anak ini, si musafir ini, pemuda ini, orang yang berjubah itu mengatakan, al-luqmah bil-luqmah, satu suapan dengan satu suapan. Lalu dia menghilang. Orang ini begitu saja menghilang dengan kuda-kudanya, dengan orang-orangnya begitu saja menghilang. Dia cuma mengucapkan al-luqmah bil-luqmah, satu suapan dengan satu suapan. Lalu anak ini bingung, akhirnya dia lanjutkan perjalanan, sampailah ke rumahnya. Begitu sampai ke rumahnya, anak ini langsung menceritakan ke ibunya, ibu, ada kejadian aneh, tadi aku begini, 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 diterkam, dan saat singa itu akan menerkamku, tiba-tiba datang begini, lalu dia mengucapkan satu suapan dengan satu suapan. Aku tidak tahu apa maksudnya. Di saat dia ceritakan itu, si ibu menetes air matanya. Lalu disitulah dia mengatakan, nak, sungguh benar Allah yang telah menjanjikan kebaikan. Tadi ibu tidak jadi makan, memberikan satu suapan untuk fakir miskin. Ternyata satu suapan itu Allah lepaskan engkau dari satu suapan singa.
Jadi jangan ragu jemaah melakukan Allah, apapun yang kita berikan kepada Allah, Allah beri, Allah balas di dunia dan di akhirat. Kita banyak sedekah, Allah akan tambahi lagi. Makanya Allah bandingkan dua perbuatan dalam surah Al-Baqarah. Allah bandingkan dua perbuatan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan orang yang hidup dengan riba dan Allah pelihara, Allah suburkan harta orang yang hidup dengan sedekah. Yang riba hancur, yang sedekah subur, kata Allah. Bagaimana subur? Semakin banyak, semakin banyak, semakin bahagia. Nah, maka bersedekahlah. Bersedekahlah dengan cara sedekah yang baik. Baik, demikian kita bertemu minggu depan dan kita belum selesai tentang adab-adab bersedekah. Masih panjang cerita adab bersedekah karena ini salah satu amalan terhebat di dalam Ramadan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.